akhirnya lagi ini pasar malam. Pasar malam ya, Bang? Iya, rame banget. Full. Kita mau pulang ke hotel, guys. Kamer. Jalan jauh banget loh ini, Bu. Iya loh, kata Mas Yo 30 menit. Iya, 37 menit kita jalan menyusuri Kota Thailand, kok. Kota Bangkok. Bangkok nih, guys. Bangkok. Tapi enggak apa-apa, aku hitung-hitung diet. Nah, betul. Nanti pulang dari sini aku agak kurus, Mas Yo. Perutnya enggak buncit banget. Enggak pasti kalau enggak diniati yo. Ini. Aku cuma bisa ketawa, Mas. Nanti kan kamu mau pijetin aku. Ayo, oke. Kita jalan, guys. Lanjut. Oke, kiri. Gak buka kamera depan apa belakang tuh? Kamera belakang. Oh, sini nyebrang lagi, nyebrang lagi. Awas lampu dul. Bentar. Masih merah. Kenapa dul? Jalannya agak jauh, nggak apa-apa ya, Mas Om? Ya. Biar ya, tahu jalan Thailand. Dul. Awas, mundur. Kenapa dul kamu? Ya nanti Mas suruh mijetin. Di kamar. Yo. Wah, wow. Saya dari kiri biasanya kiri jalan terus sih. Oke, ya. Kalau orang luar tuh jalan cepet banget ya, kenapa, Mas? Oh, kita harus belajar. Ayo, jalan terus. Sudah meleng-meleng ya, sudah waktunya main. Enggak nyangka kita sampai di Thailand ini beda negara loh. Iya, negeri orang ya. Sok-sokan kayak orang lokal kita. Suruh jalan aja mengkis. Tapi sebenarnya bisa lo lewat MRT situ yo. Beda jalur. Beda jalur keretanya. Yang itu. Kita jalan setengah jam. Gadekannya ada banyak.
lanjut nantilah. Kita jalan dulu. Ini stasiunnya. Mau sampai stasiun. Gimana? Oh iya, kita naik nih. Ini kita berangkat ke sana. Ah. Ayo kita masuk pol yang itu. Oh. Ya, terus kita muter sana. Balik lagi. Tadi emang lewat sini berangkat nih. Ya, nggak mau ya harus gini guys kalau di Thailand nih transportasinya. Silong namanya. Iya, kalau nggak salah sih. Batu. Kanan. Ayo boy. Dorong. Ayo. Oh, stasiun. Tadi kita lewat sini loh. Bang, iya, Bang. Iya. Oh, iya. Tadi kan kita turun sini, Bang. Oh, itu langsung mati ya? Iya. Benar. Bisa juga. Oh, iya. Sampai jalan-jalan. Tapi kalau tadi kita naik MRT terus turunnya di sana kan bisa tuh. Bisa. Nah. Tapi lebih enak jalannya gitu. Nah. Iya. Enak jalan kaki. Suasana kayak gitu. Oke, guys. Kita masuk stasiun dulu. Oke, guys. Kita udah sampai di stasiun. Pakai speedo. Nanti kamu janji mau mijitin aku nanti di hotel. Gimana Mas Joko? Hari ini aku malam ini guys beli koin sampai ngelirulah sih koin kunci hotel yang kamu masukin. Iya, kartu hotel. Ini jualan apa sih ini? Makanan. Oh, makanan. Gak ada. Kita beli tiket dulu. Di sini belinya. Ya. 5. Ya kan yang satu nyusulmu kayak tadi. Oh. Nah. 100. Pakai 1000. 1000 enggak bisa ya. Kayak 1000 ya? Iya. Loh. Beli santai sih, Mas. Aku langsung ya. Langsung ya. Keringat semua. Oke. Yowis guys, lanjut nanti. Oke, kita habis naik sepur kereta tuh. Transportasinya di sini guys. Untuk mana sih? Depan dia. Ini udah sekali doang naik kiri keretanya. Oh gitu. Good. Naik lift aja ya. Naik lift. Kalau kita mau keluar, kita tinggalnya pakai koin tau. Ini langsung masukin aja, otomatis nanti pintu langsung dibuka gitu. Lunding. Nah, tuh. Tuh, caranya kayak gitu. Hah? Bukan. Enggak paham mukanya. Iya. Bukan.
bingung gitu guys mau turun. Tiga empat. Nomor berapa tuh? Kalau sini. Cuma jadi juga udah capek kayaknya. Mau peringatan di luar. Bingung kita jalannya. Udah manual lagi guys, pokoknya butuh perjuangan ini kita, butuh perjuangan ini turunnya. Aduh, turun perjuangan. Jalan ini. Kita sampai penyeberangan lurus ke sana. Kanan. Kanan. Di Bali kalau kayak gini ya. Oke. Lanjut nanti lagi.